الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المجاهدين وأنصح العباد أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب ومن لنهجهم اقتفى وبهداهم اقتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita mengangkat darajat takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan atau mengerjakan apa yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh dan rasulnya, dan kita tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya larang, supaya kita jadi seorang yang mana bersih suci dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh membawa amalan kita untuk menjadi satu perkara yang boleh memberatkan timengai kita pada hari kiamat esok. Hari timai amal esok. Sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, tahun baru kita al-Islam telah berlalu, tak berapa hari lagi akan masuk bulan baru Safar. Dalam keadaan umat Islam duk bicara tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apakah pengajaran daripadanya, daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah, daripada kemenangan, ketenangan, siapa boleh sebuah daulah, sebuah negara yang mana di taksis ataupun diadakan di Madinatul Munawarah. Maka kita bandingkan dengan apa yang berlaku selepasnya. Selepas Khilafatul Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian mari Khilafah Umayyah, masa Umayyah, dan selepas itu mari masa Abbasiyah, kemudian mari masa khilafah-khilafah yang bertabu-tabuk di negara-negara ataupun di tempat-tempat blok ke kawasan Islam yang telah dibukakan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Kemudian timbulnya perpecahan dalam umat Islam. Siapa ke habis orang panggil kata pegangan ummah yang satu. Hilang pegangan ummah yang satu sehingga lahirnya ketika bila? Ketika umat Islam yang sangat genting dibunuhkan oleh Mongolia, dan juga Baitul Maqdis dijajahi oleh kuat keris Yahudi dan Rom semula. Ketika itu ada daripada kalangan ketua-ketua umat Islam, khalifah-khalifah masa itu, orang panggil kata ada sifat ummah di dalam diri dia. Tapi adakah mereka daripada kalangan Arab? Bukan. Mereka bukan daripada kalangan Arab. Mahmud Nuruddin Az-Zanki, Imaduddin Az-Zanki, mereka ni daripada Turki, Atrak. Dan Salahuddin Al-Ayubi, mari daripada gapo? Daripada Akrak, Kurdi. Semua mereka ni boleh menghidupkan makna ummah semula. Akakkan dan makna ummah. Makna kata, walaupun umat Islam duduk dalam perpecahan, hak ni kuat Khalif Mamalik, hak ni kuat Ghuznawiyin, hak ni kuat Abbasiyah, hak ni kuat
sampai ke timur, dan beberapa kerajaan di masa tu sebelum pada timur penjajahan barat terhadap umat Islam hari ini. Maka hari ini, setelah mana timur penjajahan yang mana telah bagi ke negara Islam semua saat ini, ya, jadi berbelok-belok sampai ke mereka saat ini tu boleh kuasa dalam negara-negara Islam dan bagi jadi sepik. Setiap kawasan ada nama, ada Syria, ada Jordan, ada Mesir, ada Palestin, ada Lebanon, ada Iraq, ada Iran, ada Saudi Arabia, ada Bahrain, ada Qatar. Semua tu pembahagian yang diletakkan oleh penjajah supaya nak melemahkan ummah, ummah Islam. Sekarang lah ni kita dapati beberapa serangan daripada orang kafir terhadap umat Islam. Semenjak 100 tahun ataupun setelah mana jatuh kerajaan Uthmaniyah tahun 90 pada korun yang lepas 100 tahun yang lepas, maka apakah terjadi? Terjadinya ummah seandainya tidak ada bagi nama dia Islam. Jadi semuanya aku ummahku nama ummah gapo? Ummah Morocco, aku ummah Tunisia, aku ummah Mauritania, aku ummah Afrika kulit hitam, aku ummah kulit merah. Semua itu terbahagi, hilanglah artinya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Habis artinya hai manusia, aku telah ciptakan kamu lelaki dan perempuan. Warna putih, warna hitam, semuanya lita'arafu, untuk kamu kenal mengenali dan untuk kamu satu bersatu untuk membesarkan ummah ummatukum wahidah ini, umat yang satu ini. Tapi hakikat sebenarnya hari ini dah berjaya seterus-terus Islam menghancurkan ummah. Didapati tahun hijrah kita setahun demi setahun teruk kau teruk. Jauh daripada kita nak mendapatkan satu khilafah ataupun satu kerajaan yang boleh membentukkan nama Islam. Tak ada sampai hari ini tidak boleh, tak ada. Dalil yang sorehnya, dalil yang nyatanya sekarang lain, cuba kita tengok saudara kita yang duk berlaku di Palestin. Sebelum ni berlaku di Syria, sebelum ni berlaku di Yemen, sebelum tu berlaku di Somalia. Berlaku di Rohingya. Semua saat ini tidak ada pertolongan daripada negara-negara Islam ataupun negara-negara Arab yang mana berbentuk nama dianya Islam. Tidak ada. Semua itu telah berjaya. Hanya orang panggil kata, dok takut daripada gapo? Daripada kuasa negara ya. Negara mana? Kalaulah kita kata Amerika. Negara Arab semuanya ada saingan persaingan dan ittifaqiyah perjanjian dan semua saat ini siapakah khatib Jumaah dalam negara-negara Arab kecek kata kita tak boleh nak lakuh setara kerana setara kita ni ada perjanjian dengan negara tu, dengan negara ni, maka kita tak boleh nak lakuh melainkan dengan izin daripada waliul amri kita. Maka di sini jaya mereka. Manakala saudara kita di Gaza mati, jiran sekelilingnya Palestin, jiran sekelilingnya dan semua negara Islam yang mana mengangkatkan la ilaha illallah, mengadakan dalam raktamanudianya agama apa ni, undang-undang negara kita ialah syariatul Islam, maka didapati saudara kita duduk di Gaza, duduk di Palestin yang mana sejakoh lopak katok ya siapa di sana boleh bui makan, boleh bui minum, tapi setegung air pun tidak boleh bui. Ini nak ayat kata tahun hijrah kita hak baru. Kesedaran ummah kita pada tahun baru ni nya sifir, kosong. Ada. Tak ada. Kerana apa? Kerana dimatikan oleh kerajaan mereka. Kerana dimatikan oleh kerajaan mereka. Yang paling dahsyat, ahli Gaza sekarang matinya 40,000. Yang sakitnya parahnya dekat dengan 91,000. Semuanya tu tidak bila lagi hak duduk di bawah rumah yang utuh hak 5 lapis 6 lapis. Kemudian masih lagi daripada umat Islam, banyak kali saya kecek di atas mimbar ni tu baik juga hak ni. Masih lagi banyak lagi daripada kalangan umat Islam masih lagi menuduhkan kata
orang Ghazah tidak mati syahid. Hal ini paling sedih. Tidak mati syahid kerana mereka apa? Mereka ini menunjuk ataupun berpakat dengan kuat majusi Iran. Allahu Akbar. Orang kata, kenapa kah orang Islam saat itu tak saya buka otak sikit. Tak saya peluah sikit. Padahal kenyataan ni kuat Palestin wis diri dah kenyataan. Kuat gerak ke Hamas wis diri kenyataan. Tapi mereka tidak yata'idun. Tak saya nak ambil kesedaran. Tak saya nak buka. Hanya aku nak katuk. Fikrahku, fikiranku dengan kata-kata alim ni ya. Ulama' ni ya. Aku tak saya dengar ulama' lain. Aku tak saya dengar walaupun tuan sendiri royak pun. Aku tak saya dengar. Hanya mereka itu adalah kuat majusi. Yang mana walaupun demo terserai isi Yahudi. 1,000 kali, 1,000 caruak sehari pun. Mereka itu masih lagi majusi. Syahadah mereka tidak ada. Ini satu tegasnya daripada orang-orang yang mana beragama Islam. Tapi gitu dah di atas saudara kita yang dok mati sekarang lah ni dengan tidak ada syahadah. Dengan tidak ada syahadah kerana mereka letak mustapaikat mereka ni kufrum billah, kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana gicapo tangi dengan Iran al-Majusi. Benar. Iran Majusi, Iran paling jahat sekali. Dia tidak sipai sikit habuk kesiabelah kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi mengikut yang ditegaskan oleh ahli gerakan mujahidin yang ada di dalam medan. Sananya, orang panggil kata, saya dah ketuk pintu semua negara Arab. Dia katuk pintu satu-satu. Satu demi satu. Mereka sore habuk pun daripada ulama' dan daripada ahli politik pun tidak sanggup menolong kami. Kami nak membebaskan kami daripada jajahan Yahudi ini. Tapi tidak ada orang yang terima. Sehingga sebesar-besar negara, di dalam negara Arab juga aku pergi ketuk. Mereka bawa aku sampai di pintu rumah menteri. Menteri itu tak buka pintu. Kerana dah dibelakkan oleh Yahudi dan Amerika. Tak siwi temung dan tak siwi izin. Wabui pertolongan kepada mereka ini. Apabila aku pergi katuk pintu Syiah. Pergi katuk pintu Iran. Sidang Jumaat rahmatullahi Allah sekalian. Bagi katuk pintu Iran. Pergi minta tolong Syiah Majusi. Untuk nak lawan Yahudi. Allahu Akbar. Ini satu pemahaman yang penuh. Masih lagi sekali lagi dok tersebar. Terutamanya hari ini timur besar sekali setelah mana? Istishhad Al-Qaid Ismail Haniyah. Setelah mana matinya Ismail Haniyah? Mati di siapa? Mati di mana? Dia mati di Merang Luang Majusi Iran. Di Iran. Pakat tubik kata, dia tu bukanlah mati syahid. Dia tu adalah hamba majusi. Dia tu bukanlah harakah gerakan Islam. Ia munafik. Ia walaupun secara mana dia gunakan fikrah dia untuk Islam. Hanya Islam muluk saja. Jadi dia baca hati orang sore saat ini. Siapa ke dia boleh royak habis jiwa orang dan niat orang dan politik orang sore-sore. Maka semua itu adalah satu bala bagi umat Islam. Satu bala yang paling besar sekali ini. Adakah kita kata kuat Hamas ataupun kuat Gaza? Adakah mereka ni duduk suruh serai negara mereka? Adakah mereka ni duduk cicil kerajaan mereka? Tak pernah. Bahkan kuat Gaza ni minta tolong ada. Minta tolong negara mereka. Tak biasa kata huduh, tak biasa kata puji semua. Tapi sebaliknya didapati orang saat ni tapi kita kena ingat juga kadang-kadang bukanlah orang Islam duk kata saat ni kita nak buka umum tak boleh lah nak kata orang Saudi, orang Kuwait, orang dak kita royak kata setengah daripada mereka bahkan yang setengah lagi tu orang panggil kata orang Yahudi sendiri duk main juga dalam masalah tu yang paling dahsyatnya orang kita tempat kita nak tulis bahasa Syiah pun duk ada juga kata lagu tu. Kalau tulis bahasa Melayu pun ada juga kata lagu tu. Saya nak minta buka lah otak sikit. Buka otak sikit kalau boleh beli tiket kapal tubai. Giduk dengan kuat mujahidin tanya setara mana. Adakah mu Syiah? Adakah mu pergi dengan Imam Khomeini? Lah ni duk tuduh kata Ismail Haniyah Khomeiniyah. Apa tuduh he? Demi Allah. Pegangnya mereka tak ada siapa, tak ada lagu tu. Sehingga orang yang mana bui tazkiyah kepada ahli Gaza yang duk pergi mereka ada jami'ah al-jami'ah al-islamiyah fi Gaza.
manhaj mereka ni adalah manhaj al-kitab, al-kitab sunnah, manhaj kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah huffazul Quranul Karim, ingat Quran. Lah, mari kita gituduh kata mereka ni ni. Lah, walaupun 1000 sehari bedil Asyra'i pun lah tidak berguna dan tidak berhasil daripada mereka itu melainkan kehancuran. Lah, na'udzubillah. Na'udzubillah daripada otak-otak yang sepek begini. Dan pentingnya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kita kata kepada orang yang mati fi sabilillah, dia tu mati, bahkan dia tu hidup dan kamu tidak tidak terasa. Ayat tadi sini sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Apa yang dah berlaku sekarang ini telah berjaya. Berjaya bagi orang Yahudi. Susung untuk menghancurkan ummah, untuk menghancurkan umat Islam. Tapi saya nak ayat kata gapo? Tahun hijrah baru kita ni boleh menzahirkan banyak sekali nifak. Orang kata munafik di kalangan ummah. Terutamanya munafik khaja'ah. Dan khaja'ah dan munafik setengah daripada ulama'. Dengan tahun hijrah baru ini, dengan apa yang berlaku di Gaza, boleh menzahirkan perkara ini. Boleh menzahirkan dengan cara yang zahir. Berlawan dengan mereka. Sehingga ni kata tahu ni bukan sunnah. Saya ingat saya baca kata alimul hadis, awi ahli hadis yang hidup sekarang ni di Mesir, Ishaq al-Huwaini, wallahi demi Allah, dia kata Hamas adalah gerakan sunniyah, gerakan yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, bukan sama sekali gerakan Syiah. Dengan dia tu jirai dengan gapo, dengan Palestin, dengan Gaza. Dia boleh tahu dan dia boleh hidup bersama dengan mereka dan boleh bergaul dengan mereka. Kita nak cuci orang-orang saat ni. Kalau kita tak biasa musafir dan hidup sekali, kita jangan kata sekarang habuk tentang hadiah, tentang hal keburukan dia, ataupun dia molek ke dia. Tak molek dengan 100% kita nak kata tak boleh. Kalaulah kita tu tak biasa musafir dan berjalan dengan dia. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Umat Islam hak sedar tu alhamdulillah rabbil alamin. Hak paling gharib, hak paling peliknya dalam hal keadaan ni, seorang alim yang kecil yang kata apa, dia kata hak paling pelik. Dia kata umat Islam tidur, tapi diberi kesedaran kepada ummatul kufur, umat kafir. Umat kafir nak jadi kesedaran rasa siabelah kepada umat Islam. Wasa siyablah kepada umat Islam dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh Zionis terhadap ahli Gaza di Palestin. Belum ini berlaku di Syria, Bashar al-Assad bunuh ahli sunnah di Syria melalui senjata Iran. Dunia tak khabar. Dunia tak khabar. Tapi apabila berlaku, yang berlaku di Palestin sekarang learningnya, dengan sebab Palestin saat ini sebagai tersebut dalam Kitabul Muqaddas, dalam Kitab Taurat, dalam Kitab Injil, dalam Al-Quranul Karim, maka digapo, diambil satu perhatian. Jadi satu perhatian bagi ummah manusia dalam dunia. An-nas, ayuhan nas tu. Manusia dalam dunia. Maka memberi kesedaran kepada mereka, didapati mereka lah mengangkatkan bendera pertolongan untuk ahli Gaza. Didapati negara Arab dan negara Islam tidak berani. Tak berani itu ya dua. Kerana ulama lah rasa dan kerana khaja itu. Lagi yang kedua. Di sini, kesedaran di sininya, duk mana orang panggil kata kesedaran, orang panggil kata orang kafir terhadap Islam. Mereka memeluk Islam dengan sebab apa yang berlaku ini dan menggerungkan ummah Islam dalam memberi pertolongan terhadap saudaranya yang terseksa dan terbunuh dan termati syahid, dan budak kecil, budak besar, orang tua, orang tina, dengan tidak ada senjata pun dalam hal keadaan negara mereka tu bersenjata, tapi tidak ada pertolongan walaupun sikit pun. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala yang zahir pada hijrah tahun ini. Dan juga orang panggil kata apa yang
berlaku ini adalah dengan apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qas'ah. Lah, tatada'a 'alaikumul umam. Orang panggil tu semua umat tu bakal likung kamu seperti hitung di atas satu qas'ah, satu hidangnya, bakal jepuk belaka dan bakal cobek belaka, maka semua tu kerana Allah SWT cabut sifat ar-ru'b dari hati seorang apa ni? Muslim. Orang kafir tengok orang Muslim saat ni ni adalah siapa? Adalah gapo ni sumuk saja ya. Maka gapo ia tu sedengar sebab gapo Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala capok dalam hati orang mukmin ni ialah al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سيدنا جمعة رحمة الله sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pilihlah kebenaran daripada cara hidup kita daripada Al-Kitab dan daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjadi seorang yang mana pada akhir zaman ini yang mana penuh dengan fitnah dunia yang mana menggalikkan kita, melalaikan kita daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kemahkan diri kita dengan kita berazam penuh. Siapa duk pergi atas rasak lama-lama tu, tak bucu dulu dan zikir gatik. Selawat ke atas Nabi banyak-banyak dan mengatik la ilaha illallah banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar banyak dalam hidup kita. Semoga kita saat ini diselimuti diselimut oleh zikrullah Subhanahu Wa Taala dan lidah kita dibasahi dengan zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kaca, kalau kita tak usaha, maka dunia yang mana berfitnah sekarang ni akan melalaikan kita sampai ke satu ayah ataupun satu zikir sehari itu kita boleh jadi tak tersebut di mulut kita dengan kelalaian dunia ini. Kita kena ingat bahawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kira kata fitnah pada akhir zaman ini. Siapakah Nabi kata kalaulah seorang itu ada seekor kambing ganam dan seekor kambing dia boleh melarikan diri dia daripada fitnah ini dan ia hidup di satu tempat yang mana kambing dia tu boleh makan rumput dan dia tu boleh guna kambing itu saat ini dia lebih baik daripada dia duduk di tempat fitnah yang penuh dengan fitnah dengan dosa-dosa dan maksiat yang mana ia tidak boleh nak lari dengan mulutnya dan tak boleh nak lari dengan tangannya sehingga ia lari dengan hatinya, dia tidak selamat juga. Itu nak ayat terakhir zaman, fitnah yang paling besar sekali. Dengan itu kita kena isi dada kita dan diri kita saat ini, pengertian kita dengan ilmu-ilmu yang sahih yang daripada Al-Kitab dan daripada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh membawa diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita banyak selawat kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mulia ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود والنصارى والمشركين ومن عاونهم وساندهم برحمتك يا أرحم الراحمين وانصرنا عليهم وانصر إخواننا
fi kulli makan alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma احصل يهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اشدد وطأتك عليهم, اللهم اشدد وطأتك عليهم, اللهم دمرهم تدميرا, اللهم دمرهم بقوتك وعزتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.